Oke, soal UTBK yang berikut, ya. Ya, ini mengenai KSP. Oke, jadi konsepnya itu adalah kita sudah tahu bahwa ada QC, ada QC, ada KSP, ada KSP, ada KSP. Itu adalah pelajaran kelas 11, kalau dia lebih besar, lebih kecil, atau sama. Jadi kalau lebih besar QC-nya dari KSP-nya berarti dia mengendap. Kalau ini lebih kecil berarti belum jenuh, artinya belum mengendap. Kalau ini sama berarti tepat jenuh. Jadi ini konsepnya. Kalau sudah tahu yang ini, nanti tinggal masuklah kita. Dan 100 ml BaOH 2 kali 0,01 m dicampur dengan 100 ml Na2SO4XM sehingga terjadi larutan tepat jenuh, berarti QC sama dengan KSP, di mana KSP-nya adalah ini. Tentukanlah nilai X. Jadi langkah pertama kita buat dulu reaksinya, berarti reaksinya adalah BaOH 2 kali ditambah Na2SO4 itu berubah menjadi BaSO4 ditambah NaOH, ini dikali 2. Oke, kita cari dari sini, maka didapatlah dari reaksi ini didapat BaSO4. Masukkan dulu harga ini, 100 mili dikali 0,01 m, ini 100 mili dikali x, dan titik kondisinya. Nah sekarang diminta yang ini, maka turunkan dari sini supaya dapat QC sama dengan perkalian antara ion positif dengan ion negatif. Jadi dari BaSO4 itu, uraikan dulu sekali, BaSO4 itu terionisasi menjadi Ba2 positif dengan SO4 2 negatif. Maka QC-nya perkalian ion positif 2 positif pangkatkan dengan koefisien karena satu tidak perlu, dikali SO4 2 negatif pangkat 1. Maka ini yang kita tarik Ba dengan SO4. Caranya berarti Ba nya kita ambil dari sini, SO4 nya kita ambil dari sini. Maka supaya dapat dia, maka konsentrasi Ba2 positif sama dengan volumenya dibagi volume seluruhnya dikali molaritasnya. Volumenya adalah 100 dibagi volume seluruhnya 100 tambah 100 200 dikali ini 0,01 sama dengan 10 pangkat minus 3 ya. Maka didapat ini setengah kali 10 pangkat minus 3. Sama caranya, berarti cari SO4 nya SO4 2 minus sama volumenya dibagi volume seluruhnya 100 dibagi 200 dikali dengan X, karena dia maka dapat dia setengah X. Kalau sudah tinggal masukkan kemari ke rumus sini, ini kita masukkan dengan ini, maka hasilnya menjadi ini, menjadi setengah kali 10 pangkat minus 3
dikali dengan setengah x. Maka ini sama dengan sepotong 4 kali 10 pangkat minus 3 x. QC nya sama dengan KSP nya karena tempat jenuh, makanya jadi 2 10 pangkat minus 7. Maka didapat x sama dengan 2 10 minus 7 dibagi sepotong 4 10 pangkat minus 3. Maka ini menjadi 8 kali 10 pangkat minus 4. Jawabnya adalah bagian B. Oke, demikianlah hubungan KSP dengan reaksi pengendapan. Terima kasih.